Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seiman, seakidah dan seislam. Perjalanan kali ini saya berada di makam TPU Tanah Kusir. Letak di Tanah Kusir, wilayah Kebayoran Lama, diapit dengan makam para suhada, para solihin, para awliya, wali-waliullah. Di bulan Sawal, satu Sawal, di bulan Fitri, di bulan pembersihan dan pengampunan dosa, setelah menjalani puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan, siapa yang menjalani ketaatan dan keikhlasan dalam keridhaan Allah, dalam bermunajat, bertakarub untuk melebur dosa-dosa yang telah lalu, dosa yang tahun lalu, dosa besar maupun yang sedang ataupun yang kecil, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Inilah salah satu makam keramat di Tanah Kusir, Masjid Juriat Rasul, Syekh Hasan sama Syarifah Mudaim, keturunan Prabu Siliwangi. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah, ya Aulia, ya Habibullah bin Mustafa Adnabillah. Dua makam ini, makam dua yang berada di TPU Tanah Kusir dan berdekatan di makam-makam lainnya, di makam pahlawan. Satu Sawal 1443 Hijriah, di hari yang fitri ini, bulan yang penuh ampunan rahmat bagi yang melaksanakan ibadah penuh di bulan Ramadan. Ya bang, jalan lu. Ayo. Inilah makam para pahlawan, para suhada, para solihin yang banyak dijiarahi para muslimin dan muslimat. Makam para pahlawan, para suhada yang berada berdekatan dengan musola. Allahumma shalli wa sallim. Inilah makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, wafat tahun 1958. Setelah munajat tadi malam, menamatkan Al-Quran, dengan bertawasul kepada Allah, doanya khatam Quran. Yang terakhir menurunkan barokahnya di bumi Allah sore ini di wilayah Tanah Kusir TPU. Inilah salah satu makam para pahlawan, para suhada, para solihin yang sering diziarahin setiap harinya, bulan ke bulan, tahun ke tahun, mengenang para perjuangan para suhada, para solihin di bumi NKRI yang menjaga bumi Allah
yang menegakkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan kecintaan para solihul soleh, para mujahid fisabilillah, hamba mahabbah dan ta'zim kepada seluruh para suhada, para solihin. Inilah makam para pahlawan yang berdekatan di makam Buya Hamka dan berdekatan di istana makam proklamator Bung Hatta. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Aulia ya Habibullah, Sebul Baib, Sebul Makom, Profesor Dr. Haji Muhammad Hamka bin Syahamrullah, lahir di Maninjau 17 Februari 1908, wafat Jakarta tanggal 24 bulan 7 1981. Beliau adalah seorang ulama, sepuh bagi para ulama yang ada di negeri ini dari zaman Bung Karno dan Bung Hatta. Dengan kecintaan kepada para kekasih Allah, para mujahid fisabilillah. Ya Rasulullah, ya Rasul Goyb, ya Anil Gaib, Kudbirudani, Mumukudusti, Sobadani, Syabdul Qadir Jalani, Syabaripa'an, Syabat Badai, Syabdul Sam Sajili, Pekil Mukudam Turaudida, bin Ali bin Muhammad, Ba'ala, bin Syabat, Syabat Isyari, Subhanallah bin Said Muhammad bin Sulaiman Al-Zazuli, ya Allah. Akisda akisda ya Allah. Wal ijaja wal ijaba wal qabul wal ma'bul. Wal wasila wa syafat bin Mustafa ibnillah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Aulia ya Habibullah, Sibul Bet Sibul Magom, Profesor Dr. Hamka dari Sumatera Barat, sepuh pelopor para ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak kenal lelah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya buat agama Allah yang dibawa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Salam mahabbah hamba kepada Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka bin Syahamullah. Di sebelah makam Buya Hamka, kita berada di istana proklamator Bung Hatta yang dipagari pagar beton. Banyak pedagang bunga yang berada di makam proklamator. Inilah salah satu gambaran prasasti sejarah-sejarah Bung Hatta dari zaman penjajahan sampai kedaulatan negeri ini. Dan foto lukisan beliau ada di pendopo. Salah satu lukisan beliau bersama Bung Karno. Bapak bangsa pendiri negeri ini, tokoh proklamator Insinyur Soekarno beserta istri Ibunda Fatmawati
Dr. Haji Muhammad Hatta bin Syekh Muhammad Jamil beserta istri Ibunda Rahmiati, Kiai Ahmad Dahlan, Buya Hamka. Inilah salah satu wilayah istana proklamator yang berada di Tanah Kusir, masih wilayah Kebayoran Lama, diapit dengan makam para pahlawan, para suhada, para solihin, para mujahid fisabilillah yang mempertahankan seluruh jiwa dan raga, darah dan nyawanya buat negeri ini. Bagaimana kita sebagai selaku anak negeri, putra putri terbaik negeri ini yang melanjutkan perjuangan mereka, yang saya ingin melanjutkan perjuangan para suhada, para solihin, para mujahid fisabilillah, para muhibin, para aulia wali-waliullah yang menegakkan agama Allah di negeri ini, di bumi Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di makam proklamator ini berdiri masjid, dulunya musola, sekarang dijadi masjid. Dan di sini ada rumah adat Minangkabau, tradisi dari suku Minang ataupun kepala suku rumah adat yang berada di TPU Tanah Kusir atau Istana Proklamator. Indahnya arsitektur rumah adat Minang dari Sumatera Barat yang mempunyai ciri khas tersendiri dari rumah-rumah adat lainnya. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah, ya Aulia ya Habibullah bin Mustafa Ibnillah. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah, ya Aulia ya Habibullah bin Mustafa Ibnillah. Mudah-mudahan barokahnya para aulia, para suhada, para solihin yang menjaga bumi Allah tetap terjaga di bumi NKRI, tidak terkotori dengan hal-hal kekuasaan dari pejabat yang haus akan jabatan, serakah, yang tidak amanah, yang tidak istiqomah dalam menegakkan agama Allah, dalam kejujuran, dalam qanaah, dalam mengemban amanat rakyat di bumi Nusantara. Inilah makam dari Dr. Haji Muhammad Hatta bin Syekh Muhammad Jamil bin Syekh Abdul Rahman beserta istri Ibunda Hajah Siti Rahmiati Hatta, Ibu Pertiwi pendiri bangsa. Salam mahabbah hamba kepada Ibunda Negeri Ibu Pertiwi dan kepada Bapak tokoh proklamator Dr. Haji Muhammad Hatta. Berkibarlah benderaku, merah darahku, putih tulangku, suci hatiku. Jadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menetes darah, tangis, jiwa dan raga orang-orang pilihan seperti para mujahid fisabilillah, para suhada, para solihin yang disediakan pahala surga yang mengalir di surga Firdaus Jannah bersama kekasih Allah dan bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah, ya Aulia ya Habibullah bin Mustafa Ibnillah. Salam mahabbah hamba selaku putra terbaik bangsa dari Sumatera Barat, Padang Pariaman yang bernama Ismail Al-Mukarramah, masih keturunan Syekh Khalifah Bintungan Tinggi Karamatullah di Padang Pariaman, letaknya di Kecamatan Sungai Geringgiang, Batu Ngaum, yang saya dibesarkan di Sumatera Utara, di Kerajaan Sultan Deli, Datuk Gocah Pahlawan, Datuk Tualang Kusu, dan kerajaan-kerajaan lain yang saya disambut secara batiniah, secara sirullah, zatullah, sifatullah, asma'ullah, kalamullah, sirullah, nurullah, nur Muhammad, nur zikullah, Qur'anul wa majid. Inilah pelataran makam dari Bung Hatta yang masih kokoh dari tahun 1980-an.
yang didirikan, yang dihibahkan tanah dari presiden yang kedua, Bapak Soeharto, Bapak Haji Soeharto, presiden setelah Bung Karno, yang merasa takjub dan mahabbah menghargai pendiri tokoh proklamator negeri ini. Di sini banyak diadakan peringatan hari 17 Agustus dan peringatan hari-hari besar lainnya seperti peringatan sholat Idul Fitri, Maulid Nabi, pengajian, majelis zikir, salawat, dan tempat rapat tokoh-tokoh, para pejabat, para tokoh ulama, pemuka adat, termasuk orang yang berunding mencari keberkahan di makam pahlawan Dr. Haji Muhammad Hatta. Inilah prasasti batu. Meskipun Bung Hatta telah tiada, Bung Hatta akan tetap hidup dalam hati kami. Cita-cita Bung Hatta akan senantiasa menyinari perjuangan kami. Itulah moto dari Bung Hatta. Dan di sini ada masjid, dulunya musola, sekarang dihibahkan dari Ibu Mutia, dari anak pendiri bangsa Dr. Haji Muhammad Hatta, buat umatnya Nabi Muhammad, buat muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat ataupun melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti peringatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan pengajian lainnya, termasuk santunan rakyat. Cukup luas pelataran dari Masjid Bung Hatta. Karangan dan halamannya cukup mengadakan buat acara hari peringatan detik-detik kemerdekaan 17 Agustus 1945. Salam anak negeri buat NKRI, Indonesia Maju. Jaya, 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 jayalah negeriku. Ibadah sholat bagi muslimin dan muslimah dan umat Nabi Muhammad SAW. Di sebelah bu, sana bu. Inilah foto peninggalan beliau dari Bung Hatta dan Bung Mutia dan Bung Karno yang masih terawat sejarah-sejarah beliau. Di sini ada mimbar khotib Jumat dan mimbar buat pidato kenegaraan. Ini jam buat penanda waktu sholat. Di
sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.